Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Kamu adalah sahabat. Jikalau kamu berbuat apa yang diperintahkan kepada kamu, aku tidak menyebut lagi kamu hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang berbuat dan berbuatnya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah dengar dari Bapa. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buah yang tidak Bapa yang kamu minta kepada Bapa dan Mama diberikannya kepada kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Kedua mempelai yang berbahagia, selamat pagi. Bapak Mama saksi, selamat pagi. Dua orang tua dari kedua mempelai, selamat pagi. Oh, kau yang berbakti lagi. Ya, kau balik ya. Tanpa mengalami suri waktu. Masih berpikir lagi, mesti datang sampai mana yang bersih. Baik, Bapak Mama, keluarga besar, saudara-saudara yang dikasih. Semua kita yang diciptakan baik-baik.